ini ada wacana untuk menghapus ujian nasional di SMA 7 sendiri, bagaimana nih Pak? Kita untuk sementara masih menunggu, jadi kami tetap melakukan persiapan secara biasa, yaitu yang sudah berjalan ini mulai bulan Oktober adalah pendalaman materi atau pengayaan-pengayaan terhadap siswa kelas 3, terutama terhadap 6 mapel yang diunaskan. Untuk arahan dari dinas atau terkait belum ada Pak ya? Sampai sekarang masih belum menerima arahan yang resmi dari Dinas Pendidikan Kota ataupun juga dari Dinas Pendidikan Provinsi. Mengenai wacana kalau dihapus bagaimana nih Pak? Kita nanti ya kalau memang dihapus kita juga terima. Nah, kalau tidak ya kita tetap mempersiapkan mempersiapkan anak-anak kami dan juga sekolah tetap berupaya untuk mensukseskan kegiatan itu. Siap. Kalau menurut aku pengaruhnya itu sama sekali gak ada, walaupun itu ditiadakan itu benar-benar gak masalah, dan menurut aku itu sangat membahagiakan, terutama buat anak-anak kelas 12, mereka tuh bakal kesusahan kalau misalnya UN tuh ada, apalagi sama kayak simulasi kemarin banyak banget hambatan-hambatan yang terjadi, kemudian kalaupun ada, itu tuh bakal gak ada pengaruh sama sekali sih, karena ya gitu-gitu doang, pertanyaannya juga gitu-gitu aja, dan kita udah tahu tipe-tipe soal yang keluar di mana. Kalau nggak ada UN, nggak apa-apa sih. Tapi kalau ada pun nggak apa-apa, soalnya kami kelas 3-nya sudah ada yang perayaan, sudah les. Jadi sudah siap untuk UN. Untuk pengalaman UN sendiri sudah pernah ngelewatin di SMP ya? Ya, sudah pernah SMP, SD. Jadi ada UN lagi, udah biasa aja. Tidak apa-apa. Tidak ada pun tidak masalah ya? Tidak ada masalah.